Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Ula Channel. Kali ini saya mau kasih tutorial cara memasang chargeran aki di motor. Nyok, langsung aja kita TV motornya. Nyok, semangat. Oke ya kawan-kawan, ini saya udah pasang nih. Ini pakainya merek ini ya, saya nggak sebutin ya. Ini saya udah pasang dan saya lubangin di sini, dan di sini ada pengaitnya, ada bautnya ya, apa murnya, mur plastik. Kabelnya langsung kita ke jumper kaki aja. Nah kemari, tapi lewat dalam. Oke, langsung aja kita sambung ya, apakah berhasil atau tidak. Nyo. Oke bro, ini kita tes dulu. Ini kita udah langsungin ke aki kabelnya. Plusnya yang warna merah, minnya yang warna hitam. Ini kabelnya saya lewat dalam ya. Ini ya, sebelumnya saya udah bolongin dulu ya. Coba kita tes aja langsung nyala enggak dia. Ini tombol on off-nya. Oh, nyala ya. Nyala, bro. Lampunya menyala. Ya, saya matikan. Mati. Nyalakan. Nah, ya. Dan oke ya bro, segitu aja dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Jangan lupa like, subscribe, and share serta komen ya di bawah deskripsi. Dukung terus channel saya, semoga berkembang. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, nyo.